ini Pak, jangan melingkar-melingkar. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku di sini Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Jelas, Yesus ya? Meminta bagimu kepada Bapa. Tidak mengatakan bahwa dia meminta kepada Bapa. Aduh, udah jelas-jelas sekali. Iya, dia tidak mengatakan kepada orang yang berdoa, tapi Yesus meminta kepada Bapa. Lo mana? Tidak aku katakan aku meminta. Yesus tidak meminta kepada Bapa. Mana tidak meminta? Dengar ya. Dan tidak aku katakan kepadamu ya, kepada si yang berdoa itu ya, bahwa aku meminta bagimu ya. Bahwa aku meminta bagimu buat si pendoa itu kepada Bapa. Jadi Yesus yang minta kamu tuh mau berdoa kepada Bapa. Loh. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Astaga, Pak, gini Pak. Gini, yang saya mau itu gini, Pak. Terserah Bapak mau nganggap Yesus itu Tuhan atau tidak, tapi jangan pernah Bapak ingkari apa yang tertulis di Alkitab. Pak, ya. Dan tidak aku katakan kepadamu. Oke. Okay. Aku katakan berarti okay. Yesus tidak katakan ya. Iya, tidak katakan. Nanti koma, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya kan masih koma. Iya. Aduh. Yesus tidak mengatakan apa itu? Iya, Yesus mengatakan tidak minta kepada Bapa. Mana ada di situ ditulis, Pak? Bapak bisa dengar lagi. Tampilkan lebih enak, jadi banyak yang baca nih. Iya. Tapi saya nggak bisa ini. Aduh, ada Pak Tobat nih. Pak Tobat dengar. Aduh, lanjut saudara kita nih Pak Tobat yang aduh. Iya lanjut Pak. Aduh, jadi memahami ayat beda sama yang kita pahami. Oh, memahami. Jadi Bapak mau lebih clear lagi. Koma, dia sudah penggal di sini. Loh, tapi nggak apa-apa. Dia saya bukan dari dandong Pak itu Pak. Jangan dipenggal dari koma itu. Iya, dan dia penggal di koma. Oh, biar bisa pahami itu. Jadi okay. Ya, bahwa begini. Aku meminta bagimu. Dan tidak gitu. Mana sih satu? Kepadamu. Oke. Okay. Okay, kita pecah satu-satu. Yesus tidak berkata kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Iya, bahwa Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Itu kan? Dari dan Pak kalau baca Pak. Dan oke, okay, akunya kita ganti. Gini. Setelah koma Pak. Gini. Aduh, dia penggal nih koma Pak. Jangan jadi dia langsung bacanya di sini ya, di pengertiannya di sini Pak. Bapak itu udah tua loh. Menggal ayat Pak. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa itu. Jadi dengar, kalau ini koma ini langsung dipenggal, artinya seperti yang dia pahami Pak. Dengar, saya bilang, kita rubah akunya Yesus ya. Kita rubah akunya Yesus. Biar Bapak lebih mudeng. Oke. Dan oke, pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama Yesus. Iya. Dan Yesus katakan dan tidak Yesus katakan kepadamu dan tidak Yesus katakan kepadamu bahwa Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Tidak meminta kan itu? Mana tidak ada meminta di situ? Tidak mengat Pak, kalimat dua itu Pak, sebelum koma dan sudah koma Pak, jangan dipenggal. Mau kita hapus komanya dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku tidak meminta. Ada di situ tidak meminta. Sudah Pak Robert, diklos aja. Yang membaca juga ngerti bahwa itu Pak. Pak Robert, nggak usah bertahan, biarin aja Pak. Yang membaca tahu. Oh iya, apa-apa. Aduh, inilah kesiannya. Silakan. Yang kita menjadi PR, ya maaf saya tidak pasang kepada Pak Bobson. Bapak ulang-ulang baca ini ayat deh ini. Okay. Kalau Bapak sampai salah membacanya, bukan okay. Menafsirnya. Yeah. Membaca secara tekstual Bapak salah. Iya silakan Pak. Ini coba. Silakan Bapak bilang tidak. Itu kan ayat 26 koma ya? Iya ada koma dan tidak aku katakan kepadamu dan tidak aku katakan. Okay. Jadi Yesus tidak mengatakan. Iya. Kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Oke, 27 Pak itu koma ya. Tadi Bapak bilang koma jangan diputus ya. Tunggu kita clearkan dulu di sini. Iya. Bapak setuju enggak? Jangan loncat dulu. Loh. Bahwa Yesus bilang bahwa kita berdoa langsung ke dalam namanya Dia tanpa meminta kepada Bapa. Enggak, di sini Yesus mengatakan Dia tidak akan katakan kepada orang yang berdoa itu bahwa Yesus meminta kepada Bapa. Iya, di sini kalau dia penggal ya bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Bahwa jadi bahwa dia meminta yang kepada Bapa. Kata tidak di situ menegaskan. Jadi yang kata dan situ, tidak Bapak, aku katakan kepadamu. Iya. Yesus tidak mengatakan kepada yang berdoa bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Iya. Bapa. Apa bahwa yang tidak, aku dengar Pak. Meminta apa yang tidak
berdoa itu apa yang tidak dikatakannya? Wah, yaitu sudah, aku meminta bagimu kepada Bapa. Kita berbusa-busa juga. Oh, tapi nggak apa-apa, Pak. Saya tanggal 27, itu ayat 27 dong. Ayat 27 dong. Tadi Bapak, itu koma. Baca 100 kali deh ini ayat ini. Oh, enggak lah. Daripada ayat ini. Coba karena enggak. Bapak saya yang sama guru bahasa Indonesia. Saya cuman begini. Saya tidak perlu merasa pintar seperti Bapak. Saya nggak merasa pintar, Pak. Loh, Bapak suruh belajar saya baca 100 kali. Nah, merenungkan bukan belajar. Tidak perlu direnungkan ini ayat ini. Iya, tidak perlu direnungkan. Oh. Ya. Tidak perlu direnungkan karena sinas jelas di sini. Yang jadi tidak, 1 Yohanes 5:20. Tunggu, jangan ke situ dulu, Pak. Bapak jangan lari-lari dong, ya. Ini ayat Bapak yang kasih. Di ayat 27 coba baca. Ya, ayat 27 ya. Iya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, di sini karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Berarti Bapa yang mengasihi yang berdoa itu tadi. Nah, di sini sebenarnya sebenarnya Bapa itu dia sendiri. Ah, ya? Kan muncul lagi. Bapa sendiri yang mengasihi kamu. Oh, dia tadi sendiri. Ah, karena kamu telah mengasihi aku. Okay. Ah. Di masa sini mengatakan itu dan ya percaya bahwa aku datang dari Allah. Ah, berarti? Dia bukan datang aku itu datang dari Allah, dia keluar. Ya, keluar ya, dari mana? Allah itu sendiri atau firman-Nya? Sudah Pak, sudah enggak jelas Bapak menjelaskannya sudah clear. Oh, masa ya, okay. Bapak apa-apa. Itu Yesus, aku datang dari Allah, Yesus itu datang dari Allah, tapi Yesus itu Allah. Berarti Allah ya, datang Yesus dari kan Allah. Bapak saya mau tanya. Ini Yesus satu ayat, Bapak, Pak. Berapa natur? Itu ini enggak ini satu ayat, nah, Bapak jangan menerjemahkan beda-beda. Di Bapak yang di kalimat dulu, pertama Pak. Yesus. Ketika ayat kalimat kedua Yesus, kalimat terakhir iya dia datang dari dirinya sendiri. Itu apa sih, Pak? Lah, sudah kalau Bapak kepadamu dengan kiasan. Berarti aku tiba saatnya. Berarti Yesus itu tidak lagi itu berkata kepadamu dengan kiasan. Berarti Yesus itu enggak jujur ya. Memberitakan Bapa kepadamu. Iya, sudah, thank Bapak you, Pak. Bapa itu tentang dia. Sudah clear. Thank you. Ya, kalau Bapak baca Yohanes 14 sudah akan Bapak tahu. Bapak dari tadi lompat ayat yang satu ke yang satu, nah, ayat satu yang satu. Kita menyimpulkan ini, saya pribadi menyimpulkan bukan satu ayat suruh, ini aja. Kalau Bapak suruh, baca, saya suruh Bapak, Bapak enggak usah ke anak saya. Akulah dia. Benar. Ayat 28. Pak Robert, Pak Bob, aku karena disebut terus jadi muncul iklan sebentar. Dia. Pak Robert dari tadi ngomong dia. Ada Pak dia ya? Iya. Ini Bang Robert ini pakai prinsip fiat scriptura ruat quaelum gitu kan. Jadi begini Bang dia, sebentar. Di ayat 28 kalau dibaca lagi nanti ini melompat lagi. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Jadi aku Yesus datang dari Yesus gitu. Aku dan dia adalah satu. Itu Yohanes 10 ya. Oh, aku dan dia ya. Berarti ada dua. Aku dan dia. Aku dan dia dan iya, itu menunjukkan ada dua atau ada satu. Itu sebenarnya itu dia kiasan lagi ya. Tunggu dulu gini Pak, gini dia selalu gini memakai, coba perhatikan Yesus dengar. Aku datang dari Bapa, orang ketiga tunggal, iya, dia selalu berbicara terserah. Itu ini yang itu, kita gak pahami itu, itu kalau itu Bapak memahami silahkan monggo. Tapi di perhatikan sini Yesus selalu berbicara, dia selalu mengumpamakan dia adalah orang ketiga tunggal, iya, bukan orang pertama. Jarang dia ada itu juga Bapak sih, luar biasa sekali bisa memperhatikan Yesus. Tapi kebanyakan bicara, dia selalu memakai dia sebagai orang ketiga tunggal. Iya, terserahlah Pak ya. Tapi yang pasti dua ayat 28 ini lebih ditegaskan lagi. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Clear ya? Iya. Jadi si Firman balik terserah lagi ke si Bapa. Ya. Nah, berarti ada sumbernya. Si Firman kan yang keluar dari Bapa, sang Firman yang keluar dari Bapa kembali lagi ke Bapa. Tapi Yesus itu adalah Bapa, nah, gitu. Tadi kan Bapak bilang yang Firman jadi manusia selesai. Kan tadi Bapak bilang gitu kan? Ya sudah lah, kalau kita kaitkan berarti si Firman sudah. Tuhan itu sudah gini, jadi manusia. Ya silakan. Nah, betul. Oh, Bapak, berarti ya. Pak Robert ini oneness ya? Oh enggak, saya tidak terikat dengan doktrin.
Nah, kalau Pak, kalau Bapak itu Yesus. Halo? Ya, ya Pak Robert lanjut. Ya, sudah deh, Allah, sudah deh, sudah Tuhan deh. Tuhan itu deh. Satu. Mm-mm. Nah, bagaimana dia itu satu? Ah, itu baru dijelaskan oleh Tritunggal kan? Iya. Tuhan iya. itu satu. Iya, dijelaskan iya. sama Tritunggal. Ah, gitu kan? Pak Robert, okay. satu di dalam satu itu ada Bapa, Roh dan. Oke. Okay. Nah, itu kalau silakan. Di rumusan Tertullianus ya. Tertullianus. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, satu-satunya Tuhan. Nah, dijelaskan oleh rumusan Tertullianus ya. Ya, Tuhan berarti yang satu itu. Satu Yohanes 16 ayat 28 ini enggak berlaku itu ya. Bagaimana? Yohanes 16 ayat 28 ini aku datang dari Bapa dan aku Apa? Ya, dia kan kembali lagi kan, kembali ke Bapa itu dia yang satu itu. Firman ya, di dalam Bapa itu kan ada firman. Lah, di dalam Bapa itu ada firman, ada Roh. Oh begitu. Mau mundur. Mau mundur. Santai. Malu-maluin aja nih ya. Diskusi. Semalam saya maaf ngambil karena saya udah ngidam, saya ambil aja seperti itu mangganya. Jangan marah ya. Pak Robert yang semangat Pak Robert. Pak Robert. Jadi begini, lanjut. Kita dengerin. Sebelum lanjut, karena tadi saya sebenarnya udah mau apa ya ceng ya, tapi ditunjukin ayat tadi Yohanes 16 ayat 28 itu semakin ya saya semakin punya dalil lah gitu ya. Nah itu jangan ini mungkin Bapak Yohanes 19 ayat 7 ya, ya mungkin nanti Pak tidak, apa Yohanes 15 ayat 16b ya silakan lah. Yohanes 14 ayat 13 dan Bapak gini, baca gini, itu. Gini Pak Robert, saya nggak mau menggunakan ayat lain untuk membantah ayat yang lainnya, tidak ya. Enggak, Mam. Yang pasti di situ ada di tertulis di Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Berarti Yesus itu ada sumbernya. Karena ya. Yesus ada sumbernya, maka sumbernya Yesus bukan firman Allah. Yohanes 1, kalau Bapak bantah semua Yohanes, iya, Yohanes 1 ayat 1 Bapak ingat, akan bantah itu. Ingat Bapak, Tuhan atau Allah itu tidak bersumber. Tidak bermula. Ya, Allah tidak bermula. Mantap. Aduh. Itu. Jadi oke, okay, thank you teman-teman. Saya juga ini sudah mulai. Ya, oke, okay, bagus. Baru ini kali ketemu poin. Sama saudara 15, ini, Pak Bokson ya. Ya. Pak Bokson jangan menganggap saya itu menggurui tidak ya? Tidak. Nah, kita di sini sharing. Kita belajar di sini, kita belajar ya. Sama-sama belajar. Walaupun belajarnya udah hitungan lembur ini. Saya juga belum ada apa-apanya.